Saya sebut Karl Pasing sebab apa? Dia peguam terkenal dan memang senang. Saya bekas Timbalan Perdana Menteri, dihina, diaib, dipukul setengah mati, masuk penjara. Karl Pasing datang jumpa Azizah dan kawan-kawan. Saya akan pertahankan dan bela Saudara Anwar. Kemudian datang berapa tahun? Dengan tahun ini dah 15 tahun Saudara, satu sen dia tak mau ambil. Ada sekali kami keluarga dan kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat kumpul 200 ribu ringgit. Jadi adik saya, masa itu saya di penjara, adik saya bawa nak sampai kepada dia. Bila dia dengar adik saya nak bayar, dia perambat, dia to you, don't ever come and talk to me like this. Adik saya pun balik. Dia jumpa saya di penjara, dia kata, Datuk Seri, you bagi tahu you punya keluarga, jangan main-main. Dia jangan main-main, dia marah UMNO itu lah kan. Saya kata, apa dia masalah? Saya tak tahu, saya nak penjara. Dia kata, bagaimana saya nak terima wang dari you? You dizalimi. You lawan mereka. You sanggup korban diri you, masuk jail, pukul setengah mati untuk pertahankan rakyat dan negara ini. Macam mana saya nak ambil duit you? Saya orang ada maruah. You tahu tak, kata dia? I have dignity. Yeah. Yeah, tapi, kata Puan UMNO, dia kapir. Dia bukan Islam. Ada sekarang hudud pun dia menentang. Ya. Dia bukan Islam. Dia tak faham hudud. Dia menentang. Satu hal. Ni yang Tuan Mahathir yang tak hudud. Kamu kata apa? Ya. Bapa orang UMNO yang serang hudud. Saya ingat Perhimpunan UMNO dulu ketua wanita. Pernah bercakap. Menghina bahasa Arab. Menghina aurat. Menghina hukum Al-Quran. Mana dia ni? Kumpulan-kumpulan Islam. Jangan bercakap banyak. Mana ada pemuda UMNO? Mari sini sekejap. Kursing ke mana? Anda cakap pasal karpal. Ya, tapi kebaikannya yang banyak ada juga. Islam agama persekutuan. Dia pertahankan. Dia bagi ucapan. Kata akan pertahankan. Bila anak muda dua orang pakai tudung, pakai burdah. Siapa pegang bela? Karpal Singh. Bila dua budak perempuan pakai tudung di Singapura, dia ambil tindakan oleh kerajaan Singapura. Siapa yang jadi peguam? Karl Pasing. Sampai kerajaan Singapura larang Karl Pasing masuk Singapura. Why? Dia nak defend right orang praktis agama masing-masing. Oh, dia itu tak mau ingat. Sebab itu kita hargai dia. Dia lawan. Ni saya, kes mahkamah persekutuan ni nak datang. Saya ada 5 hari lagi saja untuk buat permohonan rayuan. Kapal tak ada. Ya. Allah maaf. Tapi sudah nak cari peguam ganti macam dia tak boleh. Hari itu bila hukum yang Rafizi sebut tadi. Apa dia? Kes bertahun. Fail tebal ni. Sejam tolak 5 tahun penjara. Kemudian bila nak hukum, selalu dengar laporan perubatan. Oh tak, kes anu tak payah. Kapan dia jerit berhakim? Ini you bagi tahu hakim, ini peraturan baru atau undang-undang baru atau sebab Anwar Ibrahim? Mana nak cari peguam boleh jerit ke hakim gitu? Ya. Kerana dia yakin dengan undang-undang dan fakta. Saya tak peduli. Saifuddin Nasution tadi terang. Sebelum tu saya dengar Tian Chua, kemudian Rafizi ulas dengan buku semua sekali. Saya tak mau ulas kes.